pertandingan. Eh, enggak, balik. Duduk. Duduk. Halo. Eh, kenapa Dan? Dan. Dia bajunya begini. Bajunya begini. Ada lapor, Pak. Maaf. Ini BTS. Ya. Kalau lapor, Pak, Senin sampai Jumat. Nah. BTS Sabtu dan Minggu. Ya. Iya, itu. Tapi emang pemainnya sama semua. Iya. Komandan. Komandan lagi. Allahu Akbar. Bos. Berarti udah mancep banget tuh ya. Iya, komandan. Baju lu. Bos. Itu yang baju permata silver gak ada kan? Gak ada. Udah aman. Lu gimana? Ini bos bentar lagi mau datang lu. Kita harus. Ini. Tadi dia berusaha ngerayu gue, Dre. Jangan pernah. Ya, nanti tuh bos kita mau kemari. Apa kan gak ngomong apa-apa, Pak? Jangan pernah. Tadi gue ngomong lu gak denger sih. Hah? Gue ngomong tadi gak denger masa lu. Masa sih gue gak fokus apa gimana? Jangan pernah. Oke. Ih, masa gak tahu sih? Tahu. Masa lu jangan pernah menganggap remeh gitu katanya. Makanya nih, gimana sih? Lu anak yang baju silver tadi ya? Ngeselinnya sama. Orang gua gak denger apa-apa. Udah nih bagian gua. Lu cek di depan. Bos mau datang soalnya. Siap. Van. Iya, Pak. Sebenarnya aku minta maaf sama kamu ya. Oh. Aku juga gak mau kayak gini. Kenapa sih kamu jadi... Makanya tadi aku suruh dia untuk nangkep kamu. Kalau aku gak tega. Kan kamu tahu, zaman kita SMA dulu, siapa supaya yang suka bayarin bakwan Malang? Siapa yang suka sama kamu? Siapa yang suka bayarin memo? Iya, maksudnya... Jahat lu. Kenapa? Gua pengen beriksa ke Heyo, kagak ada apa-apa. Jauh amat sama ke Heyo. Tadi lu bilang ke depan. Maksudnya bukan depan Heyo, depan sini. Oh. Tenang aja, kalau ada kesempatan aku akan bebasin kamu. Bener. Tapi tunggu timingnya ya, aku harus berpura-pura jahat dulu. Tapi aku gak bakal kenapa-napa kan, aku takut banget. Tenang, selama aku masih pakai jaket ini, kamu aman. Oke. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Ini kan jaket harganya mahal. Kalau aku gadein, uangnya bisa aku pakai buat ngelindungin kamu. Iya. Oke. Ya. Aku nggak nyangka dari dulu kamu tetap baik ya. Aku sebenarnya jadi begini juga terjerumus. Ya, kamu sehat-sehat aja kan? Iya, kamu gimana? Ya. Apa lagi lu? Cari bos, bos mau ketemu langsung sama lu. Sip, oke. Kamu capek? Kamu gak apa-apa? Aku sebenarnya udah pengen banget tobat. Aku udah pengen pergi dari sini. Aku muak sama mereka. Maksudnya sama teman-teman aku. Tadi si Andi ngomong apa sama kamu? Dia bilang dia sebenarnya mau berusaha nyelamatin aku, tapi kamu mau nyelamatin aku juga enggak? Lumayan buat sebulan. Tenang. Enggak apa-apa, duduk dulu, nanti... Gimana? Aku harus ngapain? Loh, urusin aja seserahan. Iya, siap. Duduk! Iya. Macam menggoda. Mau apa kamu? Tadi lu ngapain megang-megang tangan? Kok lu lihat, Dre? Kok lu lihat? Ya gua lihat lah. Lu bohongin gua ya. Hah? Gua suruh jagain komandan ke sana ternyata lu. Oh, komandan? Memang ya, virus lapor Pak tuh udah.